surga itu. Semua EPP pokoknya dah. Ih, beneran cuy. Gua kira gigi palsu gitu loh. Ini asli. Kalau ini mah bukan lecet lagi, sobek. Rp270 miliar nego. Anjir, bagus banget rumahnya cuy. Tukar sama Vega kurang berapa? Kurang masuk akal, kurang bang, kurang ajar. Kayak gini nih, pola pikirnya harus kita hajar. Tukar sama akun EPEP nambah berapa, makin gak masuk akal. Ya, selamat datang lagi di channel Subur. Semoga kalian sehat terus dan panjang umur. Amin. Ya, hari ini kita bakal bikin asupan ngakak lagi ya, untuk membeli rumah 270 miliar tadi. Ya, jadi bagi kalian yang jarinya nganggur kagak jelas, tolong, betul, di like dulu, di subscribe, dinyalakan loncengnya. Dan bagi kalian para penonton baru, welcome to my channel, welcome to my streaming, welcome to my video. Kalau mau gaming silahkan di live streaming. Dan bagi para penonton lama, respect karena selalu nonton di konten streaming. Iya, di konten reaction juga iya. Mantap, memang. Dan langsung saja kita mulai. Dracula boy. Ih, beneran cuy. Gua kira gigi palsu gitu loh. Ini asli. Kalau ini mah bukan lecet lagi, sobek. Sekali selep hilang sebatang batangnya yang saya maksud rokok ya. Oke, siap. Sedot aku mbah hingga titik darah penghabisan lah, malah nagih. Apa? Panas. Ngapain aku panas? Orang beda kelas kok. Menyala bangku. Ini bang, nyalain sendiri aja bang. Anjay. Modelan gini dijadiin tumbal proyek juga bakal diretur sama setannya. Anjir, ketikan-ketikan jahat nih kayak gini nih. Lagian abang-abangnya mancing gitu loh. Awas aja dihajar burung nih. Prot. Anjir. Beneran dimakan burung kawan. Padahal udah seestetik itu, udah dipoto sih. Udah dapat ya fotonya. Yang penting foto ya kan. Dimakan nggak perlu, buat burung aja itu mah ya kan. Anjir, orang lagi mancing cuy. Lagi mancing. Dia malah mandi. Tuh, lebih ke mancing perkara sih ini. Lumba-lumba air tawar anjing. Mirip gorengan legend, mampus. Sudah bisa ditebak berapa kredit skornya. Ya kan wajar, abangnya sibuk kerja gitu loh, bukan pengangguran. Makanya wajar aja kalau AFK-AFK gitu. Karena saya minta editin, tapi nggak ada yang mau ngeditin. Akhirnya saya lamar beneran aja. Editin dong, biar fotonya jadi kayak lamaran. Nih berdua. Dan bam, langsung jadi. Bukan hasil editan, tapi hasil perwujudan. Makanya, dari duit yang banyak nikahin. Tapi ini tidak berlaku untuk orang yang beda agama cuy. Tolong. Lamar. Beda server lu. Aura-aura Ramadan nih. Iya. Boom. Ramadan kali ini dipenuhi dengan mosing-mosing kayaknya. Pulang taraweh ya kan, langsung mosing-mosing tuh. Oh, ini konser Taylor Swift yang ada di Singapura cuy. Dilamar. Pas banget lagi sama lagunya cuy. Anjir. Gak usah ngiri lo, gak usah ngiri. Anjay. Jadi merinding juga gua cuy. Santai. Gak usah sedih, nanti kalian bisa juga melakukan ini. Di konsernya siapa? Konsernya Opik. Bisa kayak gitu. Kira-kira cocok gak cuy? Atau nanti di bulan Mei di konser Avenged Sevenfold. Nanti kalau lamaran di Avenged Sevenfold tinggal kayak gini kan. Udah kayak gini. Mosing aja lah gitu situ tuh. Mosing brutal. Enak ya cowoknya nggak main cewek. Bentar lagi main EPEP. Iya. EPEP. Aku lagi main EPEP. Di, oke fine, nggak ngajak aku. Pen by one sama temen. Temen apa temen? Me? No. EPEP.
aku lagi bayuan EPEP sama temen. Oh, hari-hari cuy, maju lo yang mau hancurin hubungan gua. Lagi main EPEP beneran tuh cuy. Oh ya udah, moga menang. Cowokku, aku no. Cowokku, aku no. Tapi Free Fire, surga itu Free Fire. Setuju nggak? Skip game Gojek lebih menarik. Gimana cuy? Game Gojek nih kita bakal streamingin juga nanti ya. Ojol the game. Jadi udah lama banget nih gua nggak adu domba anak PUBG versus EPEP. Masih ada nggak masanya? Apa udah gede-gede sekarang nih? Yang dulunya sering rusuh di kolom komentar gua, baper Free Fire-nya dihina, PUBG-nya dihina, baper-baper tuh. Udah gede sekarang ya? Udah sadar ya? Coba komen dong, penonton-penonton lama. Siapa tahu masih ada gitu loh. Artefak-artefak itu. Komen. 2015, sabar ya non, naik motor dulu. 2024, iya dek, sabar kok, hehehe. Tapi ada juga nih, orang yang udah ditemenin dari nol, masih tetap nol. Ada tuh, ya gimana enggak, nol, kerjanya nyelot mulu. Mau kayak jalur pintas katanya, mana bisa. Olah yang bener, kuliah yang bener, kerja yang bener, udah jadi. Perbanyak ordal, orang dalam, perbanyak relasi. Gitu, bukan nyelot. Gimana enggak nol terus, ya kan kalau nyelot terus. Kalau marah dibujuknya pakai apa sih? Sayang, aku enggak dimaafin sayang. Es krim dulu. Beli sayangku yang banyak. Anjir, seember. Effortnya enggak main-main ini. Kalau cowok ngambuk dibujuknya pakai apa? Tahu kan maksudnya kan? Sama mikiran kan? Main kartu maksud gua. Berawal basa-basi nanyain ultah ke guru, berakhir di pelaminan. Berapa, Bu? Ibunya udah lewat. Ya udah nanti kuenya dianterin. Oh, ini anak SMA dan ini udah jadi guru, cuy ya. Berarti ini lebih tuaan si ceweknya nih. Tapi beneran nikah memang. Real. Beuh. Suhu bukan sembarangan suhu ini mah. Pasti sudah melakukan skandal sebelumnya. Iri aja nih. Orang-orang iri dengki nih kayak gini nih. Jir, guru pun diembat. Ya mungkin mereka udah merasa nyaman aja. Tapi ada juga nih orang udah merasa nyaman, ditinggalin. Cuak. Jir, dapat gurita air tawar. Mana? Gurita air tawarnya mana? Oh, ini cuy. Ini cuy. Ini cuy. Dapat. Mana? Apa itu? Mana guritanya? Ya BH enggak sih, Cok? Tai memang. Dapat kelelawar. Kelelawar apaan? Utang itu. Saya mau kawin kontrak tapi maghrib pulang ke rumah masing-masing, khusus daerah Bekasi. Udah kayak mulai anjir. Kan berasa kayak rental PS, coy. Antara senang dan panik. Surga itu FF, surga itu FF, surga itu FF. Surga itu FM, duniawi juga FM. Semua EPEP pokoknya dah. Sumpah mati aku mahu. EPEP, udah jelas. EPEP selalu di hati. Tapi gue tanya nih, yang dulu zaman gue roasting Free Fire tahun 2020-an itu, yang nontonin konten gue masih main Free Fire nggak? Apa udah gede? Gue yakin udah gede sih. Udah beda game lagi nih. Mentok-mentok paling ke Mobile Legend kan? Ngaku kau. Makin dewasa makin mikir gimana sih cara bersihin bulu pantat, dicabut sakit, dicukur susah, dibakar panas. Serba salah, bulu burit ini kayak bingung gue cuy. Karena apa ya? Karena nggak ada fungsinya. Direbus, copot bulunya satu-satu kayak ayam. Abis itu digoreng, anjir. Nah, menuju Indonesia Emas 2069 ya. Karena apa? Karena beliau ini lagi cosplay orang ini. Tuh. Cerdas. Udah ada gif-gifannya, cowok. Anjir, tips menghindari kegolbokan. Yakin mau nikah? Ya nggak apa-apa sih, cuman aku minta syarat. Atau harus bikin perjanjian di depan notaris. Isinya begini, satu, perjanjian pisah harta-harta atau aset apapun yang bergerak atau tidak bergerak yang dimiliki sebelum menikah, tidak termasuk harta gonogini, termasuk harta atau aset yang dibeli dari uang pribadi setelah menikah juga bukan harta gonogini, melainkan milik pribadi. Jikalau ada hutang, hutang suami bukan tanggung jawab istri. Begitu sebaliknya. Oke. Tidak posesif, mengekang, membatasi harus jujur. Tidak membatasi gerak-gerik satu sama lain. Jika mau hangout, silahkan hangout. Mau holiday, warawiri, entertain, staycation, bebas. Tapi jujur, silahkan makan sate kambing tanpa harus miara kambing. Tapi jika ketahuan berbohong atau menutupi, apalagi selingkuh sampai pisah, maka harta suami jatuh ke tangan istri dan sebaliknya.
Tidak ada poligami, siri atau di bawah tangan karena di poin 2 sudah dibebaskan. Tidak ada KDRT, jika terjadi maka pelaku KDRT siap dipidanakan dan dicarakan termasuk tidak berhak atas harta Gonogini. Menyelesaikan masalah rumah tangga tanpa campur tangan orang lain, baik orang tua dan stafnya, adik kakak ipar ataupun yang berpotensi menjadi pihak ketiga. 6. Tidak menanyakan gaji atau pengeluaran istri atau sebaliknya di luar uang nafkah. Dilarang memisahkan anak dengan orang tua jika terjadi perpisahan. Jika sampai terjadi maka pihak tersebut siap dilaporkan ke pihak berwajib dan dipidanakan, termasuk anggota keluarga yang takut turut campur tangan dalam memisahkan anak-anak dan orang tua kandung. Deal? Udah berasa kayak mau masuk kerja, cuy. Nih, lu mau masuk kerja nih. Syaratnya ini nih, wajib ye. Tapi ya balik lagi, cuy. Ini menurut gua bagus sih. Paham gua maksud ceweknya. Ya biar enggak seenak jidat aja, mau selingkuh, mau KDRT segala macam yang berbau ke arah perceraian dan meributkan harta Gonogini, bagus. Tapi itulah tantangannya menikah, cuy. Dan ini ya yang gua baca semua ini jatuhnya bukan hidup bersama, tapi tinggal bersama doang nih, ya kan? Tapi ya udah itu masing-masing, cuy. Masih segel. Apa dulu yang disegel nih anjir? Tapi jujur, cuy, masuk akal nih syaratnya semua. Nah, tinggal kalian sendiri milih apa mau atau tidak sama cewek ini. Anjir, enggak sama cewek ini aja sih. Ini bagi inspirasi bagi cewek-cewek di luar sana nih. Bagus nih. Istri kerja jadi TKW, anak masuk pondok, gua mancing jos kagak. Kagak ada akhlak. Momen seorang kakak cewek full support adiknya dan temenin adiknya latihan sampai bisa jadi abdi negara. Gas kak, ayo deh ke latihan. Aku tahu apa yang ada di pikiran kalian. Udah ya, gak usah diketik, cukup di dalam hati, dalam pikiran. Udah ketebak kan? Gue tahu isi kalian apa, isi otak kalian itu apa. Siap ku coba kak, kamu harus bisa gapai impian kakak yang gak bisa kakak capai ya tuh. Udah, ini aman sih. Gak terlalu, aman. Yang paling gak aman itu slide 1, slide ini. Ya, sama slide ini. Iya, betul. Apa? Betul sekali. Apa? Ya, betul. Penalti. Anjir. Di sliding-nya di mana? Penaltinya. Hah, when Ronaldo won penalti. Iya kak? Guys, lihat. Menurut tuh lihat juga tuh. Oh iya. Kuncinya di motor, cuy. Kalau sudah di Samarinda hilang sudah ini. Ini daerah mana nih kayak gini? Seaman ini? Tukang parkirnya juga nggak ada nih. Di Bali ini, di Batam ini. Ngaku. Ah. Ya Allah, pengen beli mobil biar nggak kehujanan. Pamer dengan gaya tuh kayak begini nih. Motornya tukar sama Beat, kira-kira kurang apa? Kurang ajar kata gua. Dok Sli ini, cuy. Dokumentas. Itu lidahnya segitu anjir. Dapat sarden. Kukira nasbung, cuy. Lah dapat mie goreng. Anjir, udah berasa door prize, cuy. Wah. Kenapanya di atas, cuy? Anjir, di samping tuh. Yang kena abut anjir. Pusing enggak tuh? 2015, bocah zaman now ketika tahu hal ini. Ya, ini ketika zaman Covid nih. Libur semua tuh. Sekolah tuh. Ini kenapa jadi 2015 ya? Nggak paham gue, cuy, meme-nya ini. Kalau ini diaplikasikan ke Covid, nah itu cocok tuh, masuk tuh, ya kan meme-nya. Tapi ada nggak doa buat Winstrek? Jawabannya kagak ada. Seandainya ada nih, seandainya ada doa buat Winstrek, seandainya ada. Musuh baca doa itu, kita baca doa itu. Sama-sama doa Winstrek, ya kagak ada yang menang dong. Bener nggak? Logika masuk nggak? Iya, bener. Seandainya memang ada doa Winstrek. Kecuali lu lawannya yang beda server, beda agama. Bisa tuh. Musuh baca itu, anda baca itu. Ya kagak ada yang menang dong. Bener nggak?
kecuali sorry ya. Ya Ustadz itu lembut, damai ya kan. Kagak anjir. Sifat aslinya langsung keluar, tapi ya wajar sih. Lagi bermain game ya kan. Sorry. Kelepasan saya. Tuh kan kelepasan. Ya karena apa? Karena beliau ini dakwahnya di Mobile Legend, cuy. Kita putus dealah. BSK dealah. Ya biasanya cewek yang mutusin ini kok cowok. Karena cowoknya ganteng, banyak duit mungkin. Salah tarik woy bang. Oh ini lagi di rumah setan cuy. Hei, salah tarik cuy. Hei. Aman. Bah. Bah. Something's in my ass. Aduh, keselnya cuy, tinggal satu lagi loh. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Ya kayak lirik lagu tuh. Orang yang pernah sakit gigi, menyala abangku. Bener cuy, kagak enak-enak tuh sakit gigi tuh. Sakit gigi ini ya emang di sini aja, tapi itu nyut-nyutannya searapnya nih sampai ke kepala, ke seluruh badan. Bangke. Momen ketika pertama kali puasa Ramadan, azan asar. Yang bahasa bisa nguat. Ini azan maghribnya kayak gini cuy, brutal, makan brutal anjir. Kalau hari pertama tuh biasanya tuh. Kira di Mekah cuy, nggak mungkin juga sih di Mekah yang kayak gitu ya. Ya udah, ini kita lihat ini. Tukang bakso keluarin celana bocah dan pegang anunya, ngaku hanya bercanda. Apakah ini Winda Pak Saudara? Ini bakso simulator kayaknya nih. Ah udah guys, sekian untuk video kali ini. Apapun itu semoga terhibur terus dengan konten-konten gue. Salam aja buat keluarga, saya sekeluarga, dan jangan tersinggung dengan kata-kata gue. Dan bagi yang nonton sampai habis, tolong betul di like dulu. Oke, thanks for watching and see you in the studio. Bye-bye.